sikit pasal jatuhnya talak sahnya hari ni. Tak ada. Setakat ini apa yang Ira boleh katakan, Ira, mengenai, yelah, kita faham Ira kekal tenang, okay? Kita faham, takkan you nak meraung pula kan dekat sini kan. Jadi apa komen Ira apabila ramai yang memberi kata-kata semangat kepada Ira walaupun you sah bergelar seorang yang tidak lagi bersama dengan Syamsul solo kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. You memang dah bersedia secara mental dan emosi you. Adakah you masih lagi menahan sesuatu perasaan yang you sukar untuk nak kongsikan kepada orang ramai? So, kiranya Ira tak nak berkongsi apa-apa hari ini. Untuk perkara tu, adakah saya, dia bersedia sekarang ni untuk berkongsikan? Saya memang dari awal dah minta dia bersedia. Okey. Ha, jadi apa yang berlaku hari ini, macam yang saya cerita tadilah, dah jatuh, dah sabit. Soal emosi dia, saya percaya kita hormati. Betul. Ha, cuma saya boleh beritahu, saya dah advise dia dari awal lagi. Jadi Ira akan datang 25 September, Ira datang. Masih lagi? Saya akan hadir. Okey. Bagi kita, pihak? Saya akan hadir bagi pihak dan kita tengok apa yang akan berlaku kemudian. Ira, kata-kata terakhir you dengan Syamsul sebelum lafaznya, sebelum jatuhnya talak. Adakah you dah bersalaman? Tak ada, kalau tak nak dia tak nak bagi statement. Kita hormati. Okay, baik. Untuk perkara tu saya rasa berada setakat itu saja. Faham. Ira. Kami tahu waktu. Sebab saya dapat masuk hari tu. Lebih kurang tadi. Lebih kurang pukul berapa tadi? Kalau, jam berapa tadi? Kalau ikut yang diputuskan tadi, sekarang jam berapa? Sekarang 10.42. 10.42 ataupun sebelum tu? Setengah tadi lah. Okey, 10.30. Tadi Syamsul lafaz ke tidak tu? Tidak. Kita bukan ada lafaz baru. Dia berkaitan dengan lafaz yang dah dituturkan luar mahkamah. Jadi kita datang sini untuk mahkamah siasat. Adakah lafaz tersebut jatuh talak ataupun tidak? Okey. Maksudnya sah. Dan keputusan adalah jatuh. Okey. Ya, hakim syarikat yang mengesahkan. Ira, Ira bagaimana Ira? Bila semua dah selesai macam ni? Tak apa, ini bagi sikit lah. Semua selesai. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.